Ya. Kamu cinta sama ayah? Iya dong, aku suka suara ayah. Ah. Suka sama orangnya apa suka sama suaranya? Dua-duanya deh. Kalau suka sama orangnya kenapa harus... Oke. Selingkuh. Kenapa harus tertipu? Ayah, karena Narji itu selalu maksa aku, ayah. Oh gitu. Jadi ketika aku terjatuh, Narji selalu berada di situ. Kamu tiap hari kamu pergi terus nyanyi ke kanan, ke kiri. Kamu gak pernah peduli sama aku. Jupe, aku tidak memaksa. Kamu yang nawarin diri. Tapi... Jupe... Itu fitnah, ya. Jupe, ya. Kalau kamu mencintai Ayah Mansur, aku akan memberikan dan menunjukkan kepadamu siapakah laki-laki yang aku cintai, Jupe. Siapa? Ayo, siapa di antara aku dan Narji, siapa yang kamu cinta? Aku sangat mencintai. Itu seperti tidak mungkin. Jupe. Dirinya, diriku, tergila. Jupe, itu coba lihat. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Siapakah lelaki itu? Langsung mesem-mesem. Pe, dia genggam tangan gue kenceng banget loh, Pe. Genggam aja, semua molo. Kalau gini ya? Berarti bukan ayah aja nih yang... Yang suka sama Jupe. Bukan Narji aja yang ngerebut Barti. Ya udah ayah, yang tua-tua duduk aja. Yang tua duduk aja istirahat. Ya, ayah kita ngobrol dulu ya ayah. Aja. Kita klarifikasi. Jadi orang tua istirahat aja buat bercinta. Ukurannya kalau yang kayak gini ya orang tua bisa jadi santannya lebih banyak lagi. Santan. Jalannya udah. Ngomong aja. Loh, jalannya begitu sih ayah. Lucu banget. Muklis, ini Muklis. Ayah bukannya tua. Hah? Dia senior bukannya tua. Oh dia bukannya tua, dia senior katanya. Baik banget sih. Busi, kita awas, boleh. Mana Muklis ini? Bang Narji sini dong, Bang Narji. Tadi ada masalah apa sih lu, Pe? Biasanya apa? Lu agresif, biasanya lu yang selalu mulai duluan ke Muklis. Kok malam ini lu kayaknya ngejaga jarak? Sekarang lu bisa lihat muka gua. Kenapa kemarin sih? Kemarin lu gak bisa lihat muka jangan gua. Jangan marah-marah, ngomong baik-baik aja. Iya. Kenapa? Jangan pegang-pegang. Siapa yang megang-megang? Emang di sini cewek murahan, gak suka. Kemarin lo bilang suka. Jangan pegang-pegang. Aja nesu. Jangan pegang-pegang. Pokoknya hari ini kita putus. Emang udah jadian? Emang udah jadian? Enggak. Aku. Muklis. Pokoknya jangan pegang-pegang. Cupe dengerin dulu. Udah banget. Buat apa tuh cincin? Tadi itu di awal-awal kita mulai acara ini, Jupe kan tuh lagi galau ya, lagi sedih-sedih terus. Kita nanya kenapa, ada apa. Terus ternyata Jupe ngerasa diapain, Pe? Pe, lo ngerasa diapain, PHP-in? Apa tadi? Enggak di PHP-in. Oh, dia gak pernah nembak kok. Oh iya. Oh gak pernah nembak, justru karena dia gak pernah nembak lo pengen ditembak? Oh enggak ada. Nah ini ambigu loh kata-kata Jupe, kita pengen meluruskan gitu. Oh enggak, kita tuh di sini tuh seru-seruan aja ya kan? Iya. Tapi lu kenapa harus nulis di Twitter lu dengan kata-kata apa? Semua wanita itu sama. Apa tadi? Saya juga sama dengan wanita kebanyakan sensitif. Iya gitu. Gitu katanya. Gimana tuh Muklis? Maksudnya tuh pasti buat Muklis kan? Cuman ini masih agak membingungkan sih ya Bang. Di sini dia galau. Sedangkan yang kita tahu mereka sudah sempat ada di satu infotainment yang sama waktu itu. Celeb on News. Bareng-bareng, pulangnya juga bareng sekalian ngelayat. Jalan nah, berarti udah sangat intens dong, harusnya semakin happy dong. Oh ya, kita bahagia aja kan, please. Bahagia. Ya kan, bahagia kan. Ada yang mau kamu bicarain? Tadi kayaknya saya lihat kok, apa ya, kayak sewot ngambek-ngambek gitu. Sewot. Lu lagi ngomong yang bener ya. Sewot bahasa apa sih, Bu? Sewot ya, tuh kayak lu marah-marah, gitu. Kayak lu ngambek, gitu. Kenapa? Ojo nesu. Ojo nesu apa? Jangan marah. Oh, oke, jangan marah. Nih Jawa ketemu Betawi nih, cepet buluk ngomong lo. Jangan gitu dong, Pe. Buluk kan buat yang itu. Oh iya, yang ini bening. Muklis ngomong. Ono apa? Awit mau kok nesu-nesu aja. Tuh, lu bilang kalau melihat cowok yang pakai bahasa daerahnya itu seksi sekali. Sekarang dia memberikan itu untuk lo, Pe. Ono apa, Thomas? Mas. Wes, aku tuh kepripen, Mas.
Aku rapopo wes, aku merana lonely. Wes sama kamu aku rapopo mas. Itu judul lagu lo semua perasaan. Itu judul lagu itu. Oh iya ya. Muklis? Iya ya. Coba sekarang, Muklis. Sebenarnya perasaan Muklis terhadap Julia Perez itu yang sesungguhnya dari hati sebenarnya seperti apa? Kalau udah dibilang suka sih suka, wajar ya. Kan cowok kan, ya. Suka, oke. Terus? Tapi kan kita juga baru kenal kan, jadi kita sejauh ini berteman baik. Berteman aja. Berteman baik gak? Enggak. Dalam rumus percintaan, pertemanan antara seorang laki-laki dan perempuan itu hanya pacaran yang tertunda. Oh, kamu nanya berteman baik apa enggak? Kamu mau aku tembak di sini? Oh, mati dong, mati. Seharusnya laki-laki kayak Juan nembak enak gitu ya kan? Terus si Widi nembak. Ini kenapa ceweknya yang nyosor? Karena lu jenisnya soang. Kayak di sinetron-sinetron dong. Muklis. Bayangan kamu ke depannya sama Jupe itu seperti apa sih ke depannya? Kan bisa memperkirakan. Iya, gitu. Ada kemungkinan apa ada tidak kemungkinan sama sekali. Ada celah gitu. Atau enggak. Karena kan kamu juga masih punya pacar kan? Karena masih gini, enggak? Lu jangan takut. Masih, lu jangan takut sama Jupe. Banyak FTV-FTV sekarang kan judulnya Satpamku Cintaku. Security Cinta Sampai Mati. Kalau ini bisa... judulnya? Kalau ini judulnya apa bang? Hah? Kalau aku sama Mumu judulnya apa bang? Terlena di Gerbang Cinta. Itu cuma FTV bang, itu cuma FTV. Kamu pengennya ini kehidupan nyata? Gak tahu. Jadi laki lo sekarang. Nih gue orang Betawi, gue laki sekarang. Lo mau apa? Lo mau apa? Gue jabanin semua. Lo mau apa? Ojo galak-galak. Saya tidak punya cewek yang galak sih. Muklis lu ngomong dong. Maunya ngomong apa? Ya gak tau, ngomong aja. Enggak. Sesuai pertanyaan kita tadi, kemungkinan ada gak untuk kamu punya masa depan berdua dengan Jupe untuk mempunyai satu hubungan yang lebih spesial lagi? Benar. Cuman jawab mungkin atau tidak sama sekali? Di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Aduh Pupu mau pulang. Si Jupe denger Muklis kayak begitu. Embun-embunannya keluar asap. Udah lama bang yang gak dapet beginian. Jupe, Muklis. Ya. Apa arti terdalam dari kata di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin? Kalau arti terdalam gak tahu, belum belajar soalnya. Kan kamu anak kuliahan sama kayak aku. Aku ambil hukum, kamu ambil teknik. Sekarang aku mau tanya, apa maksud kamu tidak ada yang tidak mungkin? Kamu berharap sama aku? Jawab dong, sebagai laki-laki jangan gentle miring, dong. Terus, Muklis, miang, harus gentle miring, dong. Tegak badannya. Kayak lagi latihan. Sekarang, kayak lagi anggap aja di depan kita itu orang tua kita. Sekarang kamu ngomong sama bapakmu, emakmu, keluargamu yang di Jepara itu. Wes, aku ini apa atuh? Cuma selingkuhan kamu. Coba dijawab dong, ditanyain. Kamu jelasin sekarang ke orang tua kamu, aku siapa? Ngomong. Jangan mainnya belakang aja ya. Akbar, kemarin di belakang situ datengin terus. Sekarang gak mau ngomong. Ntar dulu. Jupe adalah artis Indonesia aja. Jawab dong. Bener dong, bener gak? Bener. Bener kan? Pegang tangan aku. Pegang terus, tangan terus, aku. Terus. Dingin kan? Artinya? Itu seperti hatiku sekarang dingin. Jawaban kamu dingin banget. Kamu gak pernah ngangetin aku. Sekarang tolong dong angetin. Ngomong yang benar. Lu jangan meler-meler mulu kayak naga aja. Ngomong yang benar. Kita kan juga baru kenal, ya kan? Terus? Okay. Kita berteman aja dulu, kan kita gak tahu kedepannya kayak apa kan? Betul. Oh, masih nunggu yang kedepannya? Jupe, sabar, baik. Tadi kan dia sudah bilang, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
Dia cuma butuh waktu, betul, proses biar lebih dekat lagi, biar bisa mengenal lebih dalam lagi. Ya, kita kasih dia waktu. Iya, ya kan, buat ngobrol-ngobrol, buat sama-sama kenal lagi. Betul, Usi. Nah, buat pemirsa yang penasaran bagaimana kelanjutan ya, kisah hubungan Jupe dan juga Muklis. Kita akan lanjut mungkin di episode-episode berikutnya. Betul. Tapi sekarang, terus nonton pastinya. Tapi sekarang kita mau iklan dulu. Selanjutnya kita balik lagi. Tetap di konser. Selanjutnya kita balik lagi.